Pemirsa, sebuah bus nyaris terbalik saat melintas di jalan rusak di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara viral di media sosial. Akibat jalan rusak, tak hanya pemilik armada bus, namun juga masyarakat dirugikan karena harus merogoh kantong lebih dalam untuk biaya perbaikan kendaraan. Dengan susah payah, bus antar lintas Sumatera melintasi jalanan rusak di jalan lintas Sumatera Batu Jombang, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Warga dan penumpang bus histeris melihat ban bus sebelah kanan terangkat dan membuat bus terguncang kuat. Rekaman video bus yang kesulitan saat melintas jalan Batu Jomba viral di media sosial. Kondisi jalanan rusak selain membahayakan pengguna jalan juga merugikan pengelola bus, karena harus mengeluarkan biaya lebih untuk perawatan bus. Mulai dari patah as, per, hingga seringnya terjadi kecelakaan. Keadaan Batu Jomba itu sebenarnya tidak pantas lagi dilalui oleh bus. Kadang-kadang pernya patah, terus bodinya juga kalau udah dia nanjak, kebetulan hujan, itu kan susah naiknya. Jadi biar bagaimanapun tetap dilewati, karena memang itulah satu-satunya. Warga meminta pemerintah segera memperbaiki jalanan yang rusak, terlebih kondisi jalanan rusak telah bertahun-tahun belum juga diperbaiki. Dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Ahmad Yusin Lubis, iNews, melaporkan.